Okay. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. So hari ni topik kita ni just simple je, tapi lebih berkaitan dengan kita punya, you guys punya lab petang ni. Okay, so saya akan explain sikit lah kaitan dengan lab petang ni. So nota dia untuk chapter ni, untuk yang pagi ni, lebih kepada penggunaan, orang kata apa, bila kita nak buat sesuatu structure dalam OpenGL tu, okay, ataupun dalam nak buat graph dalam C++ jugalah, di mana kita nak combine elemen some mathematical function lah, ataupun mathematical formula. Okay, itu ada punya asasnya, di mana kita bukan saja boleh generate something tu just kadang menggunakan coordinate, pakai GL translate lah, pakai GL point kan, tapi sebenarnya kita boleh manipulate okay, menggunakan apa, menggunakan programming skill lah, okay, dan juga matematik. Okay, yang ditunjuk dalam ni memang adalah the most, orang kata apa, satu orang gunalah common simple skill gasket, okay, ataupun kamu tengok yang triangle tu, dia akan dipecahkan jadi di divide kan jadi multiple triangle yang lain lah, okay. So dalam ni adalah lebih kepada foundation lah, okay, untuk kamu nak manipulate. So kamu tak pun nak guna, sekadar nak gunakan GL vertex ke, pakai GL begin ke untuk buat sesuatu objek tu. Memang boleh digunakan juga, tapi kita boleh gunakan benda tu untuk manipulate dan reka sesuatu menggunakan formula. Okay, so ini kita tunjuk sebenarnya. Kita nak tunjuk semua dalam dunia programming ni, nak tunjuk semua tak boleh, sebab this is about the you guys punya nak kena discover. Okay, contohnya setelah tunjuk nota bab ni, itulah dah tunjukkan nota lah. Ni yang kata ni topik ni lebih banyak programming sikit. Okay, setelah tunjuk ni, you guys akan dapat tahu, okay, macam mana nak buat bulat sphere tanpa menggunakan glad solid sphere. Kalau you guys cari kat OpenGL tu ada glad solid sphere. Ha, ni betul kat sini. Pen lah. So ada glad, nampak. Glad, GLUT, solid sphere. SPES. Itu adalah dunia anggiri-anggiri dan juga kena letak. Okay. So you guys bukan boleh guna benda ni. Ini yang di default boleh dibekalkan oleh OpenGL. You guys panggil je, letak dia punya attributes dia, and then dia keluar sphere gitu. Ada satu lagi wire sphere, wire frame. Maksudnya dia ada kena nampak macam rangka-rangka sphere tu lah. Okay. Tapi sebenarnya you guys boleh develop you guys punya sendiri, di mana mungkin lagi smooth ke sphere tu, dan ataupun bentuk-bentuk lain untuk you guys buat. Ini bergantung pada how you guys nak cari. Mungkin kat luar sana, kat internet tu, nak cari formula dia ke, nak buat sphere ke, nak buat square ke, cube ke, kan gunakan kaedah yang lain lah, ataupun nak develop something yang macam ada curve ke kan. So ada, kadang-kadang ada masa bezier, contohnya kata dalam benda matematik ni banyak bezier curve lah dan sebagainya kan. So ada cara ni nak develop, tapi bukan mengkaitkan OpenGL. OpenGL tu dia sebagai nak buat grafik titik tu, tapi you guys guna that formula matematik tu, coding dalam C++, bahasa C++, sebab kita guna Visual Studio C++, so and then you guys can develop. Okay, so kita tengok ini the basic one lah, sebab tu this is one the basic. Kita nak tunjuk yang advance tu, okay, akan makan masa. So kita akan mesti kita guna basic, sebab fundamental idea dah sama je, sebab you guys ada variety you guys nak hasilkan di sana. Okay, nak guna satu mathematical, menyebabkan sine ke cos ke untuk develop yang apa, curve kan. Okay, so objektif dia adalah kita nak buat satu 3D dimensional object lah yang lagi advanced sikit. Okay, and then kita nak introduce satu lagi hidden surface removal. Tapi yang objektif yang kedua tu tak ada apa pun, just declare je variable dia, command OpenGL, dia akan hilangkan, orang kata apa, dia punya kesan surface yang bertindih dekat saya. Okay, semua bertindih. So kita tengok. Okay, so dalam OpenGL ni sebenarnya dia sebenarnya ada 3D, tapi di 2D kan. So dia difahamkan OpenGL ni adalah 3D dimensional graphic
dia buat untuk 3D, tapi bila nak buat 2D, dia maknanya dia kena hasilkan 3D dulu baru hasilkan 2D. Macam mana dia buat tu? Itu dia buat dalam common library je lah. Okay. So, macam saya cakap tu, dalam 3D ni just dia guna GL vertex. 3 tu apa dia? Ada asterisk tu macam dia ada floating number, floating punya style ataupun vector style, okay, ataupun integer type kan. Okay. So, and then have to worry about the order in which polygon are drawn or use hidden surface remover. Sebab kadang-kadang benda tu dia surface tu bertindih. Contoh kamu nak buat rumah dua tingkat ke. So ada satu objek yang pertama dengan objek kedua tu bila bertindih dia akan bersama-sama, dia akan jadi macam dia nak displaykan mana satu. Yang objek yang pertama punya, so bila kita pergi tingkat kedua, kita pandang bawah kan, kita buat dua cube pertama kedua, kita kat tingkat kedua, kita pandang bawah dekat cube lantai dia tu, dia macam bertinggi dengan atas punya bahagian cube yang pertama. Macam tu lah, itu nak maksudnya. Okay, kalau juga dapat tangkap lah, dia macam surface tu bertindih, try to occupy the same space. Itu maksudnya. Okay, tapi gunakan benda ni, dia dah akan automatic, dia akan buatkan semua algoritma dah ada kan. So polygon yang asalnya kita katakan simple, complex, convex, okay, convex dan juga flat. So kita akan tengok lah nanti. Okay, apakah dimasukkan dengan apa Sierpinski gasket ni kan? Apa benda gasket ni kan? So kita tengok dia macam satu segitiga lah. Ni dia lah 2D ya, eh, segitiga. Okay, kita nak jadikan dia segitiga yang kecil sikit. Kita divide each of the edges tu. Edges tu, ada orang kata edges tu garis ke, tapi ini adalah sisi lah, sisi. Kalau terjemahkan dia sisi lah, edge kan, sisi. Look at the edge dekat sisi ataupun dekat near, just near apa, something yang macam yang penyuru lah tu, tapi nak kata penyuru pun tak juga, penyuru sisi tu mungkin macam tu kan. Okay, and then kita do repetitive lah. Macam tu kita dapat ni, kita bagi dua tengah ni, kita tengah, bagi tengah, dapatlah dapat di tengah, kita buat segitiga kecil balik. Buat. Kalau kita ada iteration dia lagi, kita boleh bagi lagi, bagi sampai dia lagi bagi kecil kan. Ni tengah ni, okay. Okay, so akan jadilah sekali jadi macam ni. Tapi ini 2D lah, 5 subdivision. 1, 2, 2, 3, 4, 5. So, saya nasihatkan nanti kalau komputer kamu nak buat benda ni, jangan sampai terus masukkan iteration dia. Iteration dia, kena tengok dia punya pendivide tu. Divide sampai berpuluh ataupun beratus. Dia tadi kan komputer kamu hang nanti yang dia nak calculate, nak simpan dalam memory, okay. So, jangan terus move to higher numbers lah. Okay. Kita akan tengok nanti dia punya coding dapat dia, okay. Bahkan video, kalau kamu tengok video-video, the past video tu ada banyak. Video yang saya hasilkan pada tahun 2020 tu maksudnya. Masa tu awal pandemik. Akhir March rasanya. Okay, the featuring anak saya tengok tu. Okay. So, tentu kat rumah, ada yang semua kat rumah kan. So, memang benda ni dah. Ya, yeah. Kamu dah yang ketiga dia online kan, tapi dah tahun depan dah kita tak online dah. So mesti dah kita akan kira dah ada bilik kuliah kan. Okay, sebab masa lah, tapi bukan kamu lah, junior kamu lah of course. Okay, mereka kamu nanti tahun tiga, kamu tahun dua lah, tahun tiga ni rasa lah dah ada kuliah fizikal balik, dah tak ada, dah tak perlu online. Tapi sistem blended learning ni akan diteruskan sebab sistem blended learning ni adalah sebelum ni, sebelum pandemik pun dah buat. Di mana dalam masa 14, ni benda lain sikit lah. Dalam masa 15 minggu lah termasuk cuti mid-sem kan. Boleh dibenarkan 30%, nanti akan mungkin akan increase sebab dah pandemik ni, diorang dah cuba ni, bersyarat tak semestinya kita buat kuliah tu fizikal saja ataupun online saja. So boleh depend on the lectures punya capability and juga student. Okay, kita boleh buat blender. Blender tu ada minggu tu blender je. Dia blender ni style dia, syarah dia tak ajar pun. Dia letak some sort of material. Dia akan, kamu akan guided teaching dia. Macam kita ambil certification lah. Macam Google sekarang. Kalau kamu tahu Google buat certification, memang kita tengok step by step video dia lah. And then dapat certification. Okay, macam tu. Dan bukan saja Google, ada banyak dekat Udemy tu kan. Banyak. Untuk Unity ke apa semua dan sebagainya, memang dah buat macam tu. Dah kaedah dia kat arah macam tu dah. So, right now, benda ni dah ada dekat di luar universiti luar pun dah buat stand micro credential lah dan sebagainya. Dia benda di UKAS ambil khusus tu
anytime online, okay, dan juga ni in term of online lah. So and then you guys at the end nanti you guys akan ada assessment dan sebagainya. So benda ni is the future. Benda bukan saja di kamu akan belajar, orang kamu je akan belajar, bahkan nanti kelasnya kamu ni mungkin ada yang physical, ada juga yang datang daripada luar negara, so akan ambil. So bilangan student tu bukan sekadar 60, mungkin sampai 120. Lagi 60 slot tu adalah for the online punya student. And then the student yang physical ni boleh opt. Opt tu maksudnya boleh pergi ke online, boleh bertukar lah. So within the 15 weeks. Macam tu lah. Baik. Kaedah future learning ni macam tu. Dah kat arah nak develop skill dan sebagainya. Sebab right now, kita pentingkan skill. Okay. Sejauh mana even for the degree ni untuk continue lagi. Kan. Sistem bachelor degree semua. Sebab even kalau you guys search dekat Google. Google pun sekarang ni dia dah consider siapa even dia tak ada degree pun, bukan dia kata dia juga ni, and then you, tapi dia ada some set amount of skill and certification ke mungkin, okay, dia dah boleh diterima dan sebagainya. Sebab I know melibatkan lebih kepada skill. Sebab tu dia letakkan micro, orang kata apa, degree ni macam micro degree lah. So ada belajar sikit part ni combine with the benda lain kan. So itu the future of learning lah. Memang UST pun dah ke arah tu, dah akan fikir macam mana. And then dia kau universiti pun fikir juga sejauh mana bachelor degree ni, master degree ni, bachelor degree ni dia akan keep relevant, tapi macam mana nak adapt to the current punya situation, future punya generation, bahkan nanti maybe you guys punya generation bila you guys dah ada dah mungkin 30 years later kan, tahun 2050 katakan 2050 yang saya dah pencen lama dah time tu, you guys lah akan jadi orang tua pula kan. Time tu pula you guys akan tengok macam mana you guys punya generasi anak-anak you guys kan. Atau cucu lah, cucu kan tengok time tu. 50-50 kan ada orang dah cucu dah kan. Okay. Di mana time tu macam mana diorang belajar. Okay. Maybe tak apa time tu online sebenarnya ataupun something yang pakai VR kan. Tak tahu kan. Okay, so that's mimpi anak melandut habis ni jauh ni. So, terlalu jauh kan kan. Okay. So kita back to the gasket ni. Gasket ni kan. Okay. So kita akan consider a field area. Kita adalah, kisahlah, ni warna segitiga tu kan, segitiga ni field area lah, okay. And then kita ada line dia kan, ada line dia, alamak, okay, kita ada kedajak pula, okay. And then kita divide until lah the area tu goes to zero, nearly zero lah. Sebab kita kan divide until infinity pun boleh kan, tapi mampu ke kan kita buat sampai mana, mungkin iteration dia sampai beribu, tapi komputer tu tak canggih lah. Okay, so the first step selalunya kalau ni sebab kita pergi ke arah coding ni kan. First step kita declare the triangle tu lah kan. Triangle tu kita segitiga tu kita declarekan dulu. Declare dengan ada some colours lah. Kalau tak nak colour buat hitam je kan. Ni sebab by each titik ni ada colour. Ni ada 4 colour, 1, 2, 3, 4 kan. Kalau tak nak letak satu je lah, tak payah tak banyak-banyak kan. Colour satu je. Ni ada banyak, okay. Ada banyak, ada banyak lah, ada 4 kan. So kita start. Kemudian kita dikasih satu integer A ni. Ni untuk kita nak iteration dia, nak divide kan. Nak divide dia punya ni. Segitiga tu. Segitiga tu nak divide kan. Divide dia. Okay. Kalau N tu sama dengan 1. Dia nak divide 1 lah. 1 tu maksudnya setiap H ni akan divide 1. Bukannya kalau N sama dengan 3. Bermaksud 1, 2, 3. Tak. N sama dengan 3 ni bermaksud. Kalau kita buat 3 lah. Kita divide. Lepas tu divide lagi. Lepas tu divide lagi. Tu maksudnya divide. N sama dengan 3 kan. So jangan confuse. N sama dengan 1 maksudnya kita divide setiap H ni 1. Yang pertama, first iteration, divide all. Divide all the edges. Okay, edges lah. Okay. And then declare the triangle. Okay. So ni saya declare triangle dia. Dia punya set kan, dia punya color, dia punya. Ini macam kamu dah tengok dalam the previous lab lah. Okay. 3 titik je kan. Kalau square 4 titik. So, fahamkan cara. Okay, ini bukan nak, saya bukan nak kata ini kaedah paling terbaik lah sebenarnya kan. Ini bukan terbaik ataupun yang paling ni. Sebab kamu boleh declare benda tu ikut cara kamu kalau kamu faham. Jadi, saya ikut cara saya. Sebab saya basically macam ni. Sebab dia dia lebih macam kaedah function kan. Dia teratur dan sebagainya. So, memang macam ni pun saya gunakan for my dulu masa dulu master PhD. Ini pun diperkenalkan form anak guru. Mana kita ni belajar form dia. Lecture kan, from the teacher kan, guru yang cakap, okay, dia buat macam ni, kita tengok macam bagus semua kan. Tapi ada kaedah yang lain, pakai lagi kaedah lagi lain. So, tapi setelah saya buat pemerhatian, saya rasa ini lagi bagus. So, untuk kamu nak discover dia ada cara nak buat triangle, dia cara tak nak function buat, this depend on you guys.
Tapi bila UGAS dah ubah macam ni, mana kaedah yang selepas ni guna program ini dah tak valid sangat sebab kena guna cara lain lah kan. Ini cara yang saya buat ni adalah lebih kepada macam ni. Dia kita buat by function. Okay. So kita anggaplah kita ada satu segitiga dah buat. Kita dah buat ni. Tapi ni kita tak gabung lagi sebab kita kena pakai di begin. So kamu nak buat benda ni lah. Titik kita buatlah A, B, C. Kita gambarkan set sebagai A, B, C. Eh. Mungkin di sini dia kita namakan nanti dalam array. Dia bentuk array lah dia dah nanti. Okay. Bila kita nak drawkan dia, okay, pakai satu function triangle ABC. Okay, so how we going to turn from this one until this? Okay, kita cara fikirkan cara macam mana nak lepakkan sebegini kan? Okay, so the first one is to get the middle point of the vertex. So kita kena divide kan? Divide, kita kena divide dia. Okay, so kita nak start mana? First loop, kita buat first loop kita bawah tu. Macam mana nak ada first loop dekat bawah? Okay, kan kita A, B ni kan ada titik dia. A ni kan titik dia, B ni titik dia, C ni titik dia kan? Okay, so kita, tapi tak apa. Tengok konsep ni, tengok konsep dia tu. Jangan fikir lagi yang coding part. Okay, so A, B, C kita gelarkan. So kita nak divide A, apa, buat apa? Tambah ke tolak, kan? Tambah ke tolak? A, B, A, B tu. Tambah lah kan? So kita tambah, okay, kita bagi dua. Okay. A, B. Tapi A dengan B ni dia ada nilai AX dan juga Y. Kalau ada Z, kena tambahlah Z. Okay, sebab kita ni tapi ni 2D kan. Okay, so kita buat macam ni. Bolehlah dalam coding kita buat macam ni contoh-contohnya. Tapi disebabkan saya guna kaedah yang variable style tadi. Okay, so kita buat style macam ni. So saya nak dapatkan declarekan satu array mid. So mid ni kita kena declare ke atas lah. Kita tak ada dia punya variable lagi. Kita startkan kosong dia dulu. Declare. So mid kosong yang pertama. Sebab kita division yang pertama. Okay, division yang pertama tadi. Yang pertama ni. Kita set ni sebagai yang pertama. Yang pertama ni yang ke kosong lah. Okay, yang ke kosong. Mungkin sini yang ke satu lah. Tak ingat. Satu. Contohnya satu lah. Sini dua. Lain-lain saya susun lah. Mana yang kedua. Okay, betul. So, kosong, satu, dua. Tapi tiga lah. Dia tiga lah tapi dia kosong, satu, dua. Okay, cara, itu cara programming variable declaration kan. So, kosong J. J ni apa? Sebab kita nak iterate dia kan. Dia dua kali dia kita nak declaration dia. Okay. Bila J dengan kosong, J dengan dan juga J dengan satu. So, kita buat kosong, satu. Sebab dia ada titik S dengan Y kan. S dengan Y. So, dua lah. J ni koordinat. Kalau dia 3D, 3. Okay. Ni coding. Okay. Ni coding. Ni bukan yang OpenGL. Ni adalah coding baca programming balik kan. Alamak. Aku serabut dari situ pula dah. KJ semua 3. Tak apalah. Pakai mouse susah sikit. Kalau pakai touchscreen, saya tak bawa pula dia punya lukisan sketch pakai pen tu. Patut saya boleh sambung ke laptop and then boleh masuk situ. Okay, tak apa nanti. Nanti patut aku kena bawa benda tu. Tak ada. Saya beli dekat ada kawan saya tu nama kalau you guys kenal dia Nazi Salam. Nazi Salam ni dia buat komik-komik misi banyak. Misi 8A, misi apa A, apa-apa A tu kan. Misi yang macam misi dia buat. Ha, tu kawan saya tu masa dekat UTM. And then dia bila dia habis dah lah dia grade dengan kat first class tau 3.7 lebih. Lebih dekat first. Tapi sebab aku nak jadi ni apa komik director. Komik buat komik. Dia buat komik lah. Dahsyat komik-komik dia sekarang. Tapi member aku tak sangka member kan jadi. Dan aku belikan dia. Dia jual scan ni. Ada part kan buat scan ni. Sekarang dia setiap minggu dia buat. Kadang-kadang dia buat setiap bulan dia akan buat kelas lukisan. So aku bagi anak aku ambil kelas dia sebagai tanda nak bagi belajar art lah juga sikit kan. Mana tahu dia jadi artis pun untuk game kan lah. Sebab untuk kalau you guys perasan ada follow kat IG aku kan. Anak aku yang pertama tu dia memang lebih suka pada art sikit. Tapi dia suka dia bidang yang game pun dia suka juga. So hopefully dia istiqomah lah ke arah programming game developer style ni kan. Ataupun edit animator pun tak kisah lah kan. Dia pun main muzik. Dia main muzik masuk kelas Yamaha tu. Okay, dia dah grade. Dah habis grade 10. Dia start dengan grade 14, grade 10. Dia dah 5 tahun dah dia ambil. Dia 4 tahun. 2018 dia start ambil. 14, 15, 20, 21, 22. 5 tahun. Hampir tahun kelima.
Sudah tengok dia punya apa, dia main dia main elektron tu macam piano tapi elektron. Elektron ni macam yang digital tu yang ada dua dua layer tu. Dia main dekat dengan kaki semua. Nah, tengok dia sawawan boleh boleh catch up ni tapi lama-lama aku dah tak boleh catch up dah. Tengok aku tengok dia macam cacing-cacing tu dia punya cacing dalam otak tu. Tapi tak apalah itu itu dia punya direction kan. Mungkin dia nak buat audio engineer for the game ke kan. Nak karang ni dia buat sendiri ke. It depend on the future lah. Okay. And then this one for this one. Okay. So X, Y. So ni baru untuk X, untuk Y. Pasti. So kena dapat X, kena dapat Y. So bagi dua. Dapatlah titik dia tengah. Dapat titik tengah baru eh. Ni akan simpan titik tengah. Okay. Next one. Untuk A dengan C pula. Okay. A dengan C pula. So kita akan buat. So dah kerja satu di sini. Ni benda sama. Benda sama rotate je. Ini sama, ini pun sama. Cuma ubah sikit ni C. Tadi you guys tengok ah. You guys tengok tadi B kan. Kena ubahlah C. Ya kan? Kalau C terbalik. Lepas tu dia contoh dah ada di situ. Baru tengok lagi kan. Tak apa. And then next one. Next one pula. So apa? B dengan C. B dengan C pula jadi. So ni dah jadi dua. Okay. Ini okay, ini programming je guys. Bukannya punya L lah. Ini coding ya. So subject teknik programming kot. Okay. Semua teknik programming je tapi nak bagi tahu macam mana OpenGL boleh buat boleh kita boleh guna ni untuk OpenGL kita buat grafik. Okay. Kena and now kita divide. Kita dah ada kata apa titik tengah tu, tiga titik tengah, tiga titik. Kena ada satu function. Okay. Okay, divide tetra ni sebenarnya tetrahedron tu yang 3D tapi tak apa siap-siap buat tetra lah. Patutnya divide triangle lah kan. Dan bukannya divide tetra. Tak apalah. Sama je. Okay. Tapi ni memang. Function ni memang untuk 2D. Bukannya untuk 3D ya. Bukan 2D. Okay. So first kali divide tetra. Okay. Ambil titik A. Kalau you guys perasan lah kan. Sekejap lah. Buat mana tadi. Baik. Sini tadi titik M2 kan. Betul tak? M2 kosong. M2 kosong lah kot J. Dah ada titik ni, dah ada titik lain. Sini pun ada titik. Sini pun ada titik. Dah ada titik. So ada 6 titik sekarang ni. Yang ni M. M berapa? Kosong, kosong. Kosong-kosong lah. Okay, tak kisah lah. M. 1, kosong. Aku harap korang tidur lah. Kalau mengantuk, baik korang tidur lah dengan game ni. Nah, tu normal lah kalau mengantuk. Kalau aku tengok pun aku rasa aku macam nak mengantuk je kan. Tapi. Time ni kalau aku dulu lah masa belajar sama je, masa belajar pun dulu pun sama juga tengok programming ngantuknya sebab bila dah buat okey lah juga kan. Ni tengah korang dengar je ni memang ngantuk, wujudlah dia rekod nanti korang tengok lah balik masa lapang ke masa sambil tengok terawih tu kan. Antara sudah terawih tengok baca tak tu tengok lah ikut. Okay, titik dah ada tiga, so ini akan jadi macam titik tu. Yang ni korang akan buat, akan ambil titik ni, akan ambil 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 ni. Kan benda ni. Kena susun lah, susun. So lepas tu susun, susun ada ni sini. So ambil titik A ke mid kosong. A ke mid kosong mana? A ke M kosong ke sini. Ni satu. Kemudian mana dia? Kemudian ada mid satu. Macam tu gimana? Tapi ni kita nak pass variable je, tak apa. So pass variable apa lagi? Dia buat M1. Sini titik. Dia nak buat segitiga di sini nanti ni. Dia nak titik ni, titik ni, titik ni. Okey, dah ada titik. Sebab apa M-1 ni? Sebab apa M-1? Okey, M-1 ni. Okey, M-1 ni bila iteration kita ada banyak. Sekarang ni kita decide M tu nak sama dengan 1. Cuma nanti ada function divide tetra ni. Bila M dah ada. Tuan kosong lah. Dia tengok sikit ya. Depan ni tercik sekut sikit. Lebih besar ada kosong. M lebih besar ada kosong. Kita akan divide. Okay. So kan sini M aku nak declare dia satu je. Nak divide sekali je. Sekali. M tu satu je. Nak declare sekali je. Yang ni M ni lain ni. Silap ni. Betulah buatlah N. Nanti korang confuse dengan M yang mid ni. Yang ni mid. Yang ni M. Sorry lah. Korang ada. Yang ni mid ni. Bukan M. Mid. Mid. Mid lah. Sorry lah. Mid. Sorry lah. Bila programmer buat macam ni memang macam ni sikit lah. Tapi dia otak dia tahu buat benda tu. Tapi nak explain ke orang tu dia ambil ni sikit. Okay, mid. Dia mid lah. Yang M ni lain. M ni iteration. M ni dideclare dekat integer main. Integer. Susah lah nama ni. M1.
So N1 tolak 1 dah kosong. Disebabkan coding tu nanti, skip lah, dah kosong, dah tak valid. So dia akan skip. Bila skip, dia pergi bawah ni. Dia lukis lah. Dia lukis. So dia akan lukis. Okay, lukis. Kemudian habis lukis tu, dia lukis dulu. Dia selesaikan satu row ni dulu. Dia lukis. Baru dia pergi row seterusnya. Dia macam loop dalam loop. Loop dalam loop. Okay, selesaikan dulu. Bukan dia pergi semua function dia berlukis. Itu cara coding. Kamu kena tengok juga macam mana coding ni berjalan step by step. Kena tahu macam mana step by step. Dia tak komputer ni dia komputer bukannya pandai sangat, kita kena ajar dia. So kita ajar ada cara-cara dia kan. So ini titik seterusnya. Dia buatlah titik seterusnya sampailah. Ni betul dia sampailah habis. Semua ni memang satu je. So akan ada tiga lah nanti kan. Okay, double one to enter the loop again. Okay, so ni coding dia. Okay. Ni tadi tu yang atas ni nampak. Ni ada gabungkan. Ini yang kita nak create. Okay. Bila dah tak masuk valid dah ni, tak semua kosong, dia akan lukis lah. So, dia akan lukis lah bagi start satu ni. Okay. Lu dah faham lah itu. Ni dia declare ni, mid. Dan saya declare pun dalaman. Boleh tak declare kat atas, kat bagian-bagian mana ni? Mana-mana? Mana bagian dia? Sini. Boleh je, tak kisah. Tak ada masalah. Cuma orang kata apa, pernah dengar tak? Local variable, global variable lah. Tapi bagi sebabnya penting ya, macam tu sebabnya in case lah kalau you guys nak buat function tu nak guna nombor yang sama, nak guna mid ni yang sama. Tapi mid untuk divide tetra ni lain, mungkin ada mid satu lagi kan, MID yang satu lagi kat dalam function lain, so kenakan local. Tapi kalau you guys rasa nak guna nama yang lain je, yang ni mid 1, yang tu mid 2. So declare semua dekat general je, dekat bahagian global. Tapi tengoklah mana yang you guys suka lah kan. Tak kisah pun you guys the coders kan, the coding kan dia buat. Okay. So ni kita lukis tetra ni. Tetra ni dia triangle tadi lah. So, nama tadi dia coding ni macam tak mismatch kan, tak apalah. Lepas ni tengok 3D nya. Akan terhasil lah benda macam ni. And then of course lah kita ada display function. Ni divide. Divide triangle pula. Ni patutnya divide tetra sama lah. Divide tetra ni tukar ni sebenarnya. Tetra dan triangle ni sama lah. Jangan confuse. So patutnya aku tukar sini, divide triangle. Ini triangle. Segi tiga triangle ni semua sama. Tetra ni anggap triangle semua. Yang ni coding ni terlalu orang kata apa, di susah sikit. So divide tetra sama lah ni. Okay, untuk nota ni akan repair aku nanti. Untuk nota yang bentuk PDF nanti akan di repair dalam Udemy. Okay, untuk video ni kau kena take note je lah. Okay. Ini dapat tahulah you guys buka ke tak kan. Okay, tengok je video balik, penting explanation ni kan. So divide triangle ataupun divide tetra, kita akan ambil nilai ni semua. So di sini yang akan, dia akan masuk sini dulu. Kenapa bukan masuk yang divide yang tetra tadi tu. Okay. So reshape function. Okay. Reshape function ni untuk dia nak, kalau you guys tahu reshape function ni, mostly orang tanya lah macam mana reshape function. Reshape function ni mostly you guys tak sentuh sangat. Dia untuk tujuan bila you guys nak resize the window tu. Okay. Dia tak ada kaitan dengan bila window you guys static besar tu. Pasal tu tak ada masalah pun. Tapi in case you guys nak drag the window tu. Ataupun resize dia dekat screen. Kan bila keluar kecil. Kemudian tekan resize besar. So ini masuk dalam matrix mode. Macam matrix mode projection dia tengok kat sini. Dia punya dekat sini. Dekat dia punya ni. Definition sini. Tapi secara ringkasnya. Matrix mode projection ni. Lebih kepada dia nak masuk dalam satu ruang kolom tu. Macam kita ada satu kamera. Dia nak bagi ruang tu antara ni objek di sini. Okay. Dia nak bagi ruang frustum dia macam mana. Macam tu. Kalau terkeluar ni, contoh yang terkeluar ni tak keluar. Dia akan display yang ni je lah. Kalau model view ni, memang kita kena dekat untuk kita setkan objek tu perubahan kamera. Satu kamera, satu dia punya frustum. Frustum ni, macam mana frustum ni? Frustum ni macam dia punya ruang lingkup kita tengok tu. Bila kita resize window. Okay. Kita resize window. Okay. Reshape. Ni contoh untuk model view. Okay. Okay. Kamera kita. Ni pandangan dia. Ni apa yang kita nampak. Okay. Ada tanya ke apa tu? Ada. Okay. Teruskan. Kalau ada, dia tak interrupt je. Okay. And then satu lagi projection. Nampak? Ruang lingkup. Ni frustum. Frustum ni satu ruang ni. So nampak yang terkeluar ni, tak nampak ni. Nampak apa kita nampak je.
Okay, so itu berlaku. Itu untuk ni. So mostly receipt function ni kita tak orang kata apa? You guys no need to worry about. Okay, just maintain dekat yang penting display ni. Ni bagi sikit baru nanti dia akan banyak kan. Okay, and then di sini kita panggil lah main. Ha, ni iteration ni. Ini n pula tadi m kan. Ha, so tak apa, kita as long as we pass the value tu, okay, pass the value tu untuk dalam tu kita gunakan. So itu yang paling penting. Okay, so gl enable dev test dan sebagainya. Sebagai n ni, n kan kita kenapa n ni dapat dia datang dari mana? Datang dari global kan, kita klik kat atas. So n ni boleh digunakan oleh mana-mana function sebab dia global. Dia macam boleh access benda yang general lah, kita boleh access. So kita kena display function, again reshape, display, dua ni penting lah, dua ni penting dulu. Okay, so dia akan keluar, okay. So by having the GL begin and GL end, display callback rather than the function triangle using GL trigger and rather than GL begin, we call the GL begin and GL end only once for the entire JavaScript rather than once for each trigger. So kita just buat satu sekali je, okay. Mana kita declare dalam ada function ni lah, dalam ni tadi. Ni GL begin sekali je, okay. Tak perlu kita buat banyak-banyak. Nampak? Satu function dalam ni. Sebelum ni kalau you guys nak buat GL triangle ni macam mana? Letak point dia titik kan. Okay, maknanya sasu tu sebut banyak. Jadi point dia point kan, tak apa. Kita move on. Okay, moving to 3D. 3D ni sikit kan. 3D ni macam mana? Ni ayat-ayat wording ni kita membosan kan. Kita tengok wording. Ni tengok ni 3D. Alamak ni, maaf lah kisah dia. Ni 3D ni. Ni cuba ke lukis pakai word je kan, letak je segi-segi semua nampak macam anggaplah ini ada solid lah segi piramid. Okey, okey, so kita nak buat bentuk macam ni tu kurang, nampak cantik kan after 5 iteration. So coding code dia dia macam sikit. Okey, so ni dia triangle code lah. Kita tengok coding dengan bahagian coding dia. Okey, okey, nampak situ dia ada banyak sikit. Okey, ada banyak sikit. Ada banyak sikit. J sama dengan 3 sebab apa? Sebab kosong, 1, 2. X, Y, and Z. Okay. X, Y, and Z. So, X, Y, and Z. Dan juga ni rumus dia. So, bila titik tengah dia ada banyak sikit lah. Okay. Setiap titik tu ada banyak sikit. Kamu cuma kena bayangkan dia punya satu piramid lah. Piramid ni. Ada berapa banyak X ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? 6. So, 6 titik. Okay, 6 titik. Okay, ini untuk, okay, apa yang saya beritahu ni adalah untuk buat satu 3D gasket lah ataupun satu tetrahedron. Kalau benda lain you guys nak buat, ada formula-formula lain lah yang you guys kena keep on searching kat sana. Kalau contoh buat satu benda yang suka-suka lah kan, nak buat satu sphere ke, kalau tapi sphere better guna yang glass solid sphere kan. Tapi benda yang di luar jangkauan lah, you guys nak buat satu shape yang ergonomik ke kan, ataupun silinder yang apa, unik ke, tak tahu lah. Silinder ada, glass solid silinder ada dalam ni, ada boleh tengok. Okay, you guys kena manipulate lah guna formula dan sebagainya. Ada banyak, ada yang student-student lepas you guys punya senior yang cari benda tu nak buat. So, sangat bagus dia explore sendiri. Sebab coding ni banyak cara, banyak teknik. Kita nak buat tetrahedron ni pun ada pelbagai orang buat pelbagai cara. Okay, so itu berlaku. Okay, ni buat tetra ni ada 4. Pula. Kalau juga perasan ni nampak. Dia ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini kan. Okay, so itu cara dia nak. Sebab dia nak buat satu tetrahedron, dia perlukan ada 4 bucu lah kan. 4 bucu. Okay. 1, 2, 3, 4. Betul tak? 1, 2, 3, 4. 4 face. 4 face lah. 4 face. So, dia ada 4 face lah situ. So, macam kita ambil 4 face tu, kita cantum kan tadilah. Okay. And then, kita lukis. So, ini cara kita declare dia punya tetrahedron dia dulu. Declare. Macam biasa kita declare yang triangle tu. Okay. And then, juga akan dapat lah hasil dia nanti. Okay. Cuma, okay. Ini bila kita masuk topik yang seterusnya ni. Yang sikit je ni. Kadang-kadang dia nampak macam overlap sikit. Kalau juga perasan lah, dia ada macam overlap depan dia macam di belakang tapi di depan ke di depan. Yeah. So, surface dia, the render dia tak betul. Okay, tapi kita nak macam ni.
nampak smooth je nampak. Dia ada, dia macam adalah nampak benda yang hijau tu di belakang, biru di kanan kan. Okay. So di situ dia, kita nak dapat, nak tengok. Terutama kalau berlaku, kalau surface yang bergabung. Kalau macam ni pun lagi kadang-kadang dia akan berlaku juga. So OpenGL use hidden surface method that call Z buffer. The save that information as a that save dia punya tahap kedalaman objek tu. Mana satu dia akan request check dulu. So samalah macam objek yang bertindih. Objek bertindih pun sama. Dia akan check mana satu yang objek yang orang kata apa, render dia walaupun lokasi sama, render dia kemudian. Okay. So dia yang akan datang, mungkin akan datang dulu. Okay. Dan adalah teknik dia, algorithm dia memudahkan. Okay. So apa yang kena buat, algorithm dia ada combination sikit. Okay. So kena tukar kepada ni, ditambah ni sikit. Okay. And then enable ni, GL enable GL test ni. And then tukar dekat GL color tu, GL clear tu ada some portion yang kita kena add sikit. Okay. So benda ni saya rasa dah add dah kot. Pasal dekat main. Okay. Nanti kita tengok coding sekejap. Tengok coding sekejap untuk lab kita ni. So surface versus volume subdivision. So inilah kita, ini circle conclusion ya. So in our example tadi kita tengok, we divide the surface of each spaces. Okay. Divide the volume using the same midpoint. Okay. Each midpoint define four smaller tetrahedron. Okay. Keeping only this tetrahedron, remove the volume in the middle. So dekat di middle tu dah tak ada lah. Kosong lah. Dia lopong lah kan. Okay. Dia lopong. Okay. Dia lopong. So ni 3D. Cantik lah. Dia buat dah. Okay. Dia dah buat contoh cantik. Okay. Itu untuk discard. Okay, so untuk yang ni. So kita kena tengok coding sikit. Okay. Oops. Okay. Ini kepada, lebih kepada 2D. Jap. Sikit lah. Tengok lab kamu ni, lab stuff. Okay, this one. Kalau boleh saya nak skip yang 2D tapi tak perlu tunjuk 3D jugalah. Okay. Okay. So ini yang 2D. Cara regression sama. Dalam lab semua dah ada. You guys tengok dan juga belajar je cara-cara dia. Okay. Kemudian kita run. Ini iteration berapa ni? Kosong. Okay. Kosong. Okay. Tak kosong kan. Kalau nak tunjukkan sekali ni. So ini color dia pelbagai sebab sedikit banyak color kan. Okay. Kalau kita tukarkan color tu. Color pula. Kita tukar iteration dia. Okay. One lah. Ataupun tu lah. Kita setkan tu. Okay. So dah akan jadi banyak lagi lah. Okay. Dah akan jadi banyak sikit sini. Jumlah batu. Okay. So you guys dah tengok, dia check kat, benda ni dekat dalam lab ni. Rasa dia akan enable by 2 o'clock nanti. Okay. Next one adalah 3D. Ni kita tanya 3D. Saya dah set. Kita setkan 3D. Wah. Okay. 3D. Okay. Kita run tengok. Okay, see? Nampak cantik lah sikit kan? Okay, nampak cantik. Okay, tu really cantik je. Kalau besar, kalau kita set sini 10 lah. 10 ni 10. Tapi takut hang. Okay, kita tak 10 lah. Try lah 10. Jadi macam mana kan? Apa? Nampak tu? Dahsyat tu ni. Nampak langsung. Mungkin kalau kita, ni sebab saya tak ada function mouse dengan function keyboard. Kalau kita boleh gunakan mouse tu buat satu control, pakai mouse control, kita zoom kan, kita boleh pakai mouse tu boleh nampak ni. Kan? Wah, dahsyat. Cantik ni. Kan? Tapi, susah sangat. Okay. So, resources pun pakai banyak lah benda tu kan. Okay. Okay. So nanti you guys ada juga dalam mana lab sheet tu nanti. Ni dia. Ini yang dia ada dua lab sheet eh. So you guys yang pertama, yang kedua, satu yang 2D, satu 3D. You guys tengok dua tu. Okay. Patut gabung je tak apalah. Okay. So buat rotating macam ni. Okay. So ni rotating dia. Okay. So, tunjuk macam mana output dia. Bukan output dia lah. Tunjuk output dia contoh lah. Tengok dia. Itu tugasan kamu lah, okay. So, saya kena sembunyikan sikit.
Senang je kot. Combine coding with the previous about rotation and so on. Okay. Okay, good. Okay, saya nak juga sebab macam ni, dia ada pelbagai rotation arah, ada pelbagai shape of ataupun subdivision untuk each of the sebagai gasket tu. Okay, sama je lukun. Dia sikit je kamu kena tweak, okay. Nak lagi sepuluh. Dia suruh buat besar, pixel makin lagi besar, resources makin lagi besar. Okay. Dia calculate ni, semua ni calculate. Bayangkan dia rotate dia kot, calculate ni, dia reshape semua ni, dia calculate balik. Otomatik. Okay. Tapi in terms of memory management, of course, dia sebenarnya ada cara dia untuk kita reduce the memory management dan sebagainya. Okay. Kenapa lambat? Kenapa dalam game kita main tak lambat? So, ada banyak. Ada, mostly kita pakai ni, kita pakai satu single core. Sekarang ada GPU, kita boleh, kalau game yang game semua dia ada, dia contoh dalam game, okay. Grafik banyak, berat, macam berat je, macam ni dia pakai kereta, alah sebab dia pakai GPU. So GPU dia pakai processor punya core, so setiap satu kiraan tu, dia bagi orang lain buat. So seolah macam satu game tu, masa kemurahan, dia pakai sampai banyak core, banyak laluan. So seorang kira ni, so dia combine ke sama, nampak smooth lah. Okay, yang ni pakai single core je, tak pakai banyak core. Satu laluan je, Zah. Oh, tak, dia tak, tu nampak tu dia crowded lah. Satu, dia pakai satu jalan raya je, bayangkan kamu balik jalan, balik kampung. Jalan satu lane, tu dia lori depan. Ha, habislah. Tak ada buat apa lah. Kan? This is for the sake of fundamental idea lah. Okay? So, itu yang kamu kena buat. Okay? Sekejap, saya pergi kat ni. Unshare, okay. So, itu untuk hari ini. Okay? Saya stop recording dulu.